left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. Nah, ketemu lagi dengan bukan gua, tapi kita di sini. Kita bukan Boyzone, kita bukan Backstreet Boys. Ketemu lagi dengan gua Jo, Arenya Motorsport. Sama gua Bro Aso atau Bro Randi biasanya. Yang sebelah kanan udah pasti pada kenal Bro Rizky, dan sebelah kiri gua Bro Bro Man. Otot dadanya geter-geter terus dari tadi. Nah, jadi hari ini kebetulan Rizky dan Omen baru datang dari Lampung. Semarang nyampe jam berapa, Ki, Men? Jam sekitar hampir jam 8, jam 9-an. Kita jam 8, jam 9. Dan kebetulan hari ini hari Sabtu pagi. Kita ngumpulin mereka, ayo pagi-pagi datang. Ya. Kita mau riding. Dan kebetulan Rizky bawa helm, tapi Omen helmnya ketinggalan. Ya. Nah, kalau hari Sabtu pagi atau Minggu pagi, apa sih yang biasa dilakukan? Riding. Nah, running apa namanya? Morning ride. Nah, Sun Mori. Ini mau ada mobil ini enggak tadi? Nah. Jadi kalau kemarin sempat nyobain nge-track di Sentul, yeah. Superbike Sun Mori udah biasa lah. Okay. Kali ini kebetulan hari ini ada acara invitation dari salah satu klub mobil. Nah, jadi hari ini judulnya adalah Morning Run. Okay. Di mana kita pakai mobil. Yes. Dan di sana pastinya mobilnya keren-keren. Jadi ya nambah-nambah pengetahuan, siapa tahu. Eye catching, mobil-mobil eye catching. Mobil-mobil eye catching. Bisa nambah. Amin. Iya. R6 siapa yang nyangka 3 tahun lalu? CBR600 siapa yang nyangka beberapa tahun lalu? Tetap Om. Levelnya kita masih motor. Levelnya masih motor. Karena vlogger motor. Nanti kalau udah mau jadi om-om pak boy mobil. Nah, jadi kurang lebih itu, Ki. Helmnya tetap dipakai dalam mobil, kita semua enggak pakai helm. Kalau kita nggak usah pakai helm, men. Tadi, men. Nah, kurang lebih itu aja. So, kita berempat bakal ikut salah satu acara morning run. Kita lihat bagaimana keseruannya bersama Mas Randy dan teman-teman semua, ya. Sampai ketemu teman-teman semua. Stay tune. Who I like and put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. Stay what you want. Jadi, teman-teman semua, kebetulan komen bareng sama gua, sama Aldi yang megang kamera. Rizky sama Bang Randy di handphone. Men, sebelumnya pernah ikut acara mobilan kayak gini gak? Belum pernah. Ini pengalaman pertama ya? Iya. Yeah. Nah, biar nanti dapat ambience-nya, apa sih bedanya Sun Mori, apa sih bedanya morning run ya? Iya, yeah, siap. Basicnya ya kayak ngejalin pertemanan sih, yeah. Berdasarkan hobi yang sama. Kalau Sun Mori kan kita motoran, kalau mobilan ya kita pakai mobil gitu loh istilahnya. Dan nanti warna-warni lah kayaknya sih mobilnya, karena di menurut apa ya, di listnya sih totalnya sampai hampir 70 mobil tuh. Men. Jadi event-event kayak gini paling setahun 3 kali, makanya kebetulan pas Rizky dan Omen di Jakarta habis itu. Itu supercar, sportcar? Gabung. Supercar dan sportcar, McLaren, Ferrari, Lamborghini, ada semua genre ikut lah ya. Istilahnya. Siap. Ini nanti kita lihat ya. Wah, ini menarik banget sepertinya. Ini pertama kali soalnya. Dan mungkin ini pertama kali saya ngeliat Ferrari jalan Lamborghini. Iya. Bebas lah. Semua berawal dari lihat. Lihat. Enggak. Habis itu nyolong enggak? Nyolong. Lihat, megang, habis itu berdoa kan? Iya. Gitu ya. Kayak hersik aja, men. Iya sih. Siapa yang nyangka kan? Iya. Ujungnya ada rezeki buat dapat pakai beli hersik maksudnya. Iya sih. Itu dia. Pokoknya kita lanjut. Nah, buat teman-teman semua, Arenyi Motorsport sedang mengadakan giveaway yang sangat spektakuler, yaitu Kawasaki ZX25R dan uang senilai puluhan juta rupiah. Dan dimulai dari video yang kami upload pada tanggal 13 Desember 2020. Untuk detailnya, jangan lupa follow Instagram Arenyi Motorsport dan pastikan kalian memenangkan ZX25R tersebut. Semangat bro, semoga beruntung.
who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I'll rip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. So this ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Misalnya kita naiknya kayak di California atau di Hawaii, oke kali ya. Oke. Kalau di sini truk kontainer. Truk bensin. Om, ini suaranya kok enggak meletup-letup gitu kayak sporter kayak biasa. Oh, meletup ya. Nah, jadi kalau misalnya mobil-mobil seperti ini ada pilihan nih. Mobil-mobil pada umumnya juga ada sih. Ada. Nah, ini bisa disetting antara tipe paling bawah tuh comfort. Jadi suara knalpotnya lebih soft. Suspensinya lebih empuk, tarikannya nggak terlalu liar. Di atasnya ada sport, di atasnya lagi ada sport plus. Nah, kalau kita setting di sport atau sport plus, dia ada letupannya. Nih, kita dengar ya. Wah, ini yang mau gue. Masih 100. Oke, kita dengar. Wah, gila, kita buka jendela ya. Iya, ya, boleh. Wah, gila. Gila. Dia nggak ada letupan, di bawah 100 baru ada. Karena kalau di atas 100, konon ya, kita juga nggak tahu mengurangi tenaga dari si mobil itu sini dan dapat menyebabkan kerusakan. Anjir. Gila suaranya. Oh. Iya, pada lepuan ya? Iya, pada lepuan. Yang di belakang sih pengeng. Wah, parah. Wow. Oke, kita belakang M4. Dan gue juga di belakang. Apa aja lo? Hah? Nah, bukan. Ada ritmanya. Lagi. Jadi kalau mobil-mobil seperti ini emang karena dia penggerak roda belakang, men. Oke. Dari kecepatan berhenting sampai akselerasi awal itu luar biasa liar. Banyak yang melintir. Iya. Tapi kalau lagi lari kenceng kita gas nggak terlalu liar. Terlalu liar. Nih, kayak misalnya dari lari pelan, contoh kita putar nih. Nah, ini kita di hari Sabtu. Di hari Sabtu biasanya lebih ramai dari Minggu. Makanya kalau teman-teman lihat di sini mobilnya banyak.
apalagi sekarang udah jam 8.15 ya, udah rame gitu loh istilahnya. Nah kalau balik lagi tadi, mobil idamannya apa tadi? Kalau nggak Ferrari, Lamborghini ya? Ferrari. Cuman yang disalawatin dulu, Porsche Boxster. Ya, Boxster, warna biru. Oh, iya. Sebenarnya Porsche itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Ada Boxster, Cayman, 911. Paling, itu Boxster itu yang paling rendah. Iya, salah satu yang entry level lah. Iya. Tapi desainnya hampir semuanya hampir mirip, bener gak? Ya? Semuanya hampir-hampir sama gitu loh. Jadi istilahnya, ya walaupun entry level ya Porsche ya tetap Porsche gitu kan. Nah kalau bisa carinya warnanya yang kalau nggak kuning, merah. Nah sebelah kita kan Porsche juga nih, tapi warna silver kan. Kalau warna silver agak kurang apa ya buat sebuah Porsche ya? Iya, kurang nyala ya. Kurang nyala. Kurang wow. Gila pada berantem. Dia cuci kaca. Ini juga yang bertemu orang. Namanya supercar katanya, jadi supercar harus super. Tapi itu baik, pahalanya banyak. Kenapa emang? Karena sekali cuci wiper, yang kiri kanannya ikut dicuci. Positif tingginya begitu. Iya cuy. Asal jangan di lampu merah lagi berhenti. Itu abang ojek. Masa, air dari mana ini? Air dari mana? Ya kan penggerak roda belakang lagi-lagi men. Iya. Ya kan ngempot tanah tuh begini sih. Stang harus setirnya pegang kenceng gitu, jangan pernah dikendorin. Kita sudah sampai di Prestige Motor yang ada di Pluit. So tadi sempat nyasar jadi mencar-mencar. Komen dan Rizky, kita sudah di Prestige dan kita mau coba masuk ke dalam. Nah, jadi ini mungkin surganya anak mobil kali ya, Prestige. Kita lihat ke dalam yuk. Lanjut. Nah teman-teman semua, kita sampai juga akhirnya Mas Rendy. Capek walaupun cuman kaki kanan doang yang bergerak. Iya, kaki kanan sama tangan sebelah kiri. Oh, tangan sebelah kiri. Ternyata sensasinya cukup unik ya kawan-kawan. Gimana lagi? Kayak rasanya tuh kayak kan biasanya kalau kita di motor mana. Apa bedanya San Mori sama Morning Run? Ayo. Agak sikat, jelas padat. Kalau San Mori agak debu-debu kerikil, kalau habis San Mori kerasa gitu ya. Cuma kalau naik mobil tuh kayak fresh, seger gitu. Fresh seger ya? Seger gitu. Tapi tetap San Mori dong. Tetap. Ini pertama kalinya ngeliat mobil-mobil kayak gini. Biasanya kita di game. Apa, Morning Run tadi ya. Gila ya. Ternyata buka pintu Lamborghini. Lamborghini. Bukannya dipencet. Iya, malah tadi bingung. Dipencet dulu kawan-kawan. Gagangnya doang seharga Blue Emon katanya. Iya. Iya. Kan buka NMAX pakai kunci L. Kunci T. Kunci L, kunci T. Nah, kalau misalnya kita ngomong nih, kira-kira dari apa yang tadi kita lihat sama-sama istilahnya, apa sih mobil apa sih yang jadi idaman atau cita-cita dari Omen dulu deh. Tadi Omen sempat kasih bocoran sih.
Ya, jadi cita-cita saya sebenarnya tadi lebih condong ke Lamborghini sama Ferrari. Cuma yang lebih logis yang mungkin bisa dalam waktu dekat Porsche Boxster. Itu udah saya selawatin, Om. Amin. Amin. Dan dijawab ya. Amin. Selanjutnya Rizky. Makasih, Bapak. Enggak perlu ngomong. Gue tadi banyak gue cerita ke Bang Randy kan, gila Bang, gila Porsche kan. Tapi lebih ke GTR sih. GTR. Nah, GTR sama Supra sih. Tadi jadi sayangnya enggak ada Supra. Iya, berarti dia emang gayanya Jepang banget ya. Iya. Karena biasa sebenarnya. Jujur sih kalau misalkan dari power terus kayak sama aja kayak kita yang anak motor tuh kayak ngeliat R6 lah berarti. Kayak gua power ya. Power ya, tenaga. Bentuknya juga sih kalau menurut Kiki bagus gitu. Cakep ya. Iya, cakep. Porsche. Porsche itu buat cewek. Kan dari Jepang, ini dari Italia ibunya. Iya. Pokoknya kita doain semoga doa mereka berdua dijabah. Amin. Bokernya maju nih. Siap nikah dulu. Iya. Nikah dulu. Nikah belum, kawan-kawan. Sedih enggak? Iya, kan gitu aja ya Mas Randy ya. Iya, kalau biasa kita bahas nge-vlog San Mori, kita Mornington kebetulan eventnya memang ada. Dan ya bisa cerita-cerita juga. Seru sih. Next di lain waktu. Sensasi yang berbeda banget sih ini. Bisa langsung nyetir di mobil mereka. Amin. Ya. Dapat pengalaman baru nih. Ya. Pengalaman baru. Aja. Pokoknya gue doain semoga semua teman-teman yang menonton, menyaksikan sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya dan dukung terus channel ini RNG TV. Ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pastinya ikutin sebentar lagi kita ada giveaway. Giveaway apa nih? Giveaway ya kan, Ferrari Lamborghini kan ada. Fernando ya itu. Pokoknya nanti lah, nanti kan giveaway-nya ya kawan-kawan ya. Oke. And see you next time. Subscribe RNG TV, subscribe Komen dan blow risk kita nih. Supaya kita lebih semangat lagi buat video lah channel ini ya. Thank you. Dadah. Selamat selalu.